Melakukan pembelajaran yang efektif dengan menciptakan edugame dalam kegiatan pembelajaran. Guru, peserta didik, orang tua membuat kesepakatan dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid, saya terlebih dahulu mengetahui dan mengawasi kemampuan murid untuk mengembangkan tentang keadaan murid. Guru juga melakukan asesmen berdasarkan kelemahan yang dialami oleh peserta didik. Dikarenakan saya guru SMP, seharusnya dan utamanya juga penempatan kelas dan strategi pembelajaran yang akan diberikan sesuai dengan keinginan peserta didik. Memberikan layanan program ini berdasarkan kepemimpinan murid, pengalaman melibatkan murid sebagai panitia kegiatan bulan masa, kemudian berkongsi kegiatan apa maupun yang tidak terikat. Nilai guru penggerak berpihak pada murid, apalagi pada membiasakan anak sebagai pemimpin dan merefleksikan setiap kejadian, pengalaman, pengalaman yang dia jalani. Pan guru penggerak mewujudkan kepedulian murid yang ada di pabrik tadi, dan saya juga budaya industri. Memberikan studi tadi bisa memberikan tanggapan. Berikut adalah rancangan yang disiapkan oleh kelompok kami. Tanggapan reflektif atas kegiatan tersebut. Terakhir, salah satu siswa memimpin doa. Demikianlah tugas dari kelompok kami. Tugas ruang kolaborasi modul 1.2 di sekolah. Terima kasih.